Oke, halo semua, balik lagi di Goy Vlogs dan selamat datang kembali di Islands. Kalian lihat, ini pulau kita sudah gue rombak sedikit. Kenapa semuanya gue ganti jadi kayak gini? Karena setelah gue pikir-pikir, kita butuh tempat yang besar. Ya, gue bikin tuh kayak lebih lega sedikit gitu loh guys ya. Dibanding kemarin kan bentuknya 10x10 perbangunannya. Nah, ini gue bikin, yaudahlah kebuka aja gitu loh guys. Nanti kita bakal bikin kandang hewan-hewan kita dan ini... bukan rumah sih, ini kayak ya kita workbench semua ditaruh di sini tuh guys ya. Jadi lebih rapi tuh, dan ini belum jadi guys. Ini belum jadi. Ini gua ngabisin kurang lebih hampir 5 jam karena gua butuh banget neon block ini. Jadi gua bolak-balik ke toko orang beli sana beli sini sampai habis duit kita, terus gua juga nunggu tokonya ada lagi gitu loh. Soalnya enggak semuanya jual si neon block ini kan guys ya. Nih. Sorry. Tuh neon pink ini, nah gua butuhnya yang biru ini biar kayak kelihatan ada air gitu loh guys. Tuh kan. Biar kelihatan kayak kita ada jembatan melewati sungai, lewati lembah, lewati gunung semuanya. Dan ini sengaja diginiin. Nih, biarin aja kayak gini guys ya. Tuh. Kita hari ini bakal... ini kan konsepnya kayak hutan gitu ya. Nah, gue bakal bikin kayak turun ke bawah gitu. Ini bener-bener mengupgrade project kita lah. Ini island ini sebutannya project kita aja guys ya. Jadi... project kalian dan project gue juga nih, kita bersama-sama. Kita bakal bikin AFK farmingnya tapi nggak kelihatan orang guys. Gimana caranya? Nah, gue bakal bikin di bawah sini AFK farmingnya. Jadi orang nggak tahu kalau kita tuh ada AFK farming in the sky guys ya. Nah, di sini AFK farming kita semuanya guys. Semoga bisa ya. Semua jadi turun ke bawah terus. Semoga bisa sih. Kita bikin AFK farming kita. Makanya kalian kalau suka dengan Island atau suka dengan game Roblox, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Di klik gitu loncengnya biar selalu dapat notif setiap gue upload video guys. So, kita langsung... bukanya dari mana ya? Jalannya gue buka dari sini nih. Mungkin gue buka dari sini kali guys ya. Oke. Okay. Buka dari sini dulu. Terus turun ke bawah. Kita buka 3 deh. Jalannya ya. Waduh. Ini gelap lagi guys ya. Malam hari guys. Nah itu air kita lihat guys. Nah itu susah nih guys ya. Gue bakal bikin turun terus. Terus-terusan turun. Dan di situ ada kodok guys yang tidak bisa kemana-mana guys. Ini tempat spawn. Ini tempat spawn kita guys. Dia nggak bisa kemana-mana dia. Kita kurung dia di situ guys. Oke. 1, 2, 3, 4 kita turun sampai mungkin 5 cukup. 5. Dan di sini baru kita bikin lahan kita. Ini bakal gede banget turun terus ke bawah guys. Ini benar-benar harus... punya kemampuan lebih guys. 1, 2, 3. Satu lagi. Ya kan? Biar sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Satu lagi. 6. Oke. Okay. Aduh, ininya yang harus kita jaga. Eits. Ininya yang harus kita jagain guys sebenarnya guys. Sebenarnya harusnya pakai plank. Oh, no. Gimana kalau pakai... soundbreak gue ada berapa? Nomor 300 guys. Kita kawalinnya dulu guys. Kanan kirinya dulu guys. Kita lihat nih. Ini berapa lama nih ya videonya nih. Jadinya. Tapi pasti bakal banyak yang gue percepat sih guys. Sulit banget kalau misalnya. Dibuat langsung semuanya gak ada cut. Bisa jadi 18 jam 8 hari guys. Oke guys. Sedikit lagi. Jadi kita taruh ini yang terakhir. Nah. Udah nih, cukup gede lah ya guys. Ini cukup banget lah ya. Nanti ini bakal bikin turun terus. So, yang pertama itu yang kita taruh adalah apa guys? Yang kita taruh itu yang pasti smelter dulu. Smelter kita siapin dulu. Smelternya disiapin dulu. Terus coal totem, iron totem. Ini onion udah banyak banget gue ya. Ini coalnya dari sini. Terus gimana caranya dia turun semuanya ke bawah? Kita harus pikirkan matang-matang. Ini bakal tabrakan gak ya? I don't think so. Kita coba guys ya. Kita nggak akan tahu kalau kita apa guys. Tidak mencoba. Oke. Okay. Aduh, coal totem kita habis ya? Bisa gak ya? Bisa gak ya? Come on. Bisa dong. Kita lihat dulu. Oke, ini ironnya masuk. Ini coalnya. Ini coalnya nggak jalan nih.
Oh, jalan, jalan. Oh, baik. Yang ini? Wah, yang ini gak jalan, guys. Yang ini airnya gak jadi ya. Oh, berarti harus kita kasih jeda. Yang ini masuknya ke sini. Yang ini tengah gak ada. Kita, oh. Oh, jadi. Jadi, guys. Gak barengan jadinya tapi, guys. Kayaknya harus dikasih jeda ya, guys, ya. Kita kasih jeda deh. Ini call totem. Iron. Oke. Okay. Iron. Call. Kita pikirin ke bawahnya. Ini kan turun ke sini. Gua mau bikin turunnya tuh yang lebih imba lagi, guys. Masa turunnya kayak gini lagi? Masa gini? Melingkar ke bawah jelek, guys, ya. Ini turun ke bawah. Sebenarnya butuh 4 layer doang sih. 5 deh. 1, 2, 3, 4. Gue turun lagi ya, guys, ya. Turun lagi. Nah, kita ambilnya yang dari sini. Tetap ambilnya yang dari sini. Tengahnya karena di... Aduh, gue harus tandain tengahnya. Tengahnya di sini. Nih, ini tengah nih, tanda ini. Ini tengah. Gue harus... Ini deh, tandainnya pakai brick. Nah, itu tengahnya, guys, ya. Gue harus bikin jalan ke situ. Wah, ini gue menguras otak nih, guys. Jadi gini. Ini kan semua turun ke sini. Nah, lihat kan. Jatuh-jatuh ke bawah. Gue bakal bikin sudutin biar mereka masuk ke crate gue. Oke, ini kita percepat, guys, ya. Kalian udah ngerti yang gue maksud, kan? Ini gue percepat sedikit, guys, biar video tidak terlalu lama. Let's go. Oke, ini gue udah bikin satu dan ini berhasil, ya. Cuma ini masih sedikit berantakan, dia kayak agak lompat-lompat gitu, guys, pas nyampe bawahnya. Ini gue pakein kaca dulu semuanya, guys, biar dia bener-bener rapi, guys. Sabar, ini belum kelar. Ini bisa banget, guys. Bisa kita atur semuanya nih. Proses perjalanan dia nyampe ke chest ini menarik nih. Ini menarik, guys, ini menarik banget. Oke, sabar ya, ini satu lagi taruh sini. Ini, terus ini. Terus ini, oke, ini gue percepat lagi, guys. Ini kalian lihat nih, ini bakal menarik banget, ini bakal keren banget, guys. Ini BTW ini lama banget recordnya, udah hampir 1 jam. Emang kalau game-game kayak gini pasti lama, guys. Oke, kita percepat lagi, guys, let's go. Kita lihat, guys, inilah penentuannya, guys. Ini masuk semua ke sini, guys. Mantap kali, guys. Kita buat biar kita nggak jauh dari tangga. Gini. Gini, guys. Gue buat muter sama gue. Bener banget. Cakep banget, guys. Kita harus balik lagi ke situ, guys, ya. Ini harus balik lagi ke situ. Cakep. Bener nih. Bener banget. Masih bener nih. Kenapa dibikin muter gitu? Coba kenapa? Ayo, guys. Soalnya kan ketiga gini nih. Sebenernya bisa sih dari sini nih. Dari sini langsung turun. Terus langsung masuk chest gitu. Cuma nggak keren. Gue mau bikin ini semuanya satu. Cuma dengan satu chest, guys. Gue mau bikin kayak gitu, guys. Ini kan kalau dari sini nih bisa nih turun nih. Chestnya ke sini. Ini dari sini turun. Chestnya ke sini. Cuma 3 chest kan. Ini gue cuma pakai 1 chest, guys. Bener-bener cuma pakai 1 doang. Nah, ini tangga kita deh. Ini tangga kita nih, bos. Ini. Terus ke kiri. Cakep banget sih. Salah. Tambah 1 lagi lurusnya dulu. Baru ke... ini. Terus lurus lagi. Ai. Ini tangganya, guys, ya. Nice banget, guys. Ih, jadi loh. Guys. Ini tangganya masih jelek, ya. Guys.
Kalian lihat guys, video ini guys, kalian lihat, ini gak enak banget nih gue lihat ini, ngegantung gini. Ini emang lebih ribet sebenarnya guys ya, cuma karena gue gak mau chest gue banyak. Gue pengen cuma pakai satu chest doang. Kalau misalnya satu chest ini turun, set, terus yang ini turun, ya pasti tiga chest guys kalau mau simple ya. Ini turun tinggal lu taruh sini chest, ini turun tinggal taruh chest, ini turun tinggal taruh chest. Tapi karena gue maunya satu chest doang dari tiga ini, beginilah caranya guys. Terus biar kayak kelihatan ini aja guys, apa namanya, kayak pabrik gitu loh guys, ngerti gak? Kayak pabrik-pabrik bikin apa gitu, itu kan kayak gitu tuh. Tuh, AFK farming terbaik guys. Lihat guys, lihat di bawah ini. Ini keren sih bawahnya, ini keren banget menurut gue, rapi. Efisien banget cuy. Cuy lihat cuy. Ih, gokil banget guys. Skill kita langsung level 45 guys. Dikit lagi mentok guys. Nah, ada yang sensornya guys. Oke, ini video tutup sini guys ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Diklik juga tombol loncengnya biar selalu dapat notif setiap gua upload video. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Thank you, bye-bye.